Maka insya Allah spirit ini yang kami ingin sampaikan, bahwa dalam spirit bersama angkat Indonesia, ada spirit kita bersama supaya semua rakyat merasakan terhadap Gaza Palestina, Ibu Gub. Dan kami merespon alhamdulillah atas izin Allah, 4 bulan yang lalu kami sudah punya kantor cabang di Gaza Palestina. Sepertinya Allah menuntun kita untuk memastikan dana yang kami kirimkan amanah sampai ke masyarakat di Gaza Palestina. Hal-hal yang terkait dengan solidaritas kemanusiaan ini adalah borderless. Dia tidak akan terkait dengan kekuatan politik mana atau untuk kekuatan militer mana, tapi bahwa sisi kemanusiaanlah yang menggerakkan kita semua. Memang harus membangun solidaritas untuk menyapa kehidupan saudara-saudara kita. Benar, saya sih tidak punya modal sama sekali. Ya akhirnya karena perjuangan teman-teman ini untuk bisa untuk mau berbuat baik, akhirnya banyak donatur-donatur itu yang sekarang mulai mengenal saya, menawarkan banyak kerjasama, terutama yang paling spesial hari ini ya, ACT memberikan penghargaan yang luar biasa bagi saya. Mereka berdagang sebelumnya menggunakan gerobak dan gerobaknya rusak ataupun yang membutuhkan mobilitas tinggi. Jadi dengan adanya program BOP ini, diharapkan segmen dari para pedagang ini semakin meluas dan juga usaha mereka juga semakin maju. Penyerahan bantuan recovery Palestina dari masyarakat Jawa Timur sebesar 5 miliar rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan? Banyak yang kita tasarufkan akan makin mensejahterakan masyarakat. Terima kasih seluruh keluarga besar ACT yang sudah memberikan perhatian untuk masyarakat Jawa Timur, juga Gus Yusuf dari P3I.